Emiten Astra Agro Lestari atau AALI akan membagikan dividen tahun 2022 sebesar Rp404 per saham. Hal ini diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 3 April kemarin. Emiten perkebunan sawit PT Astra Agro Lestari Tbk yang berkode saham AALI melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan pada 3 April kemarin. Salah satu mata acara RUP ST ini memutuskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 kepada para pemegang saham senilai Rp404 per saham. Communication and Investor Relation Manager Astra Agro Lestari Feni Sofyan mengatakan, RUP ST telah menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1,73 triliun. Ia menerangkan nilai dividen tunai yang dibagikan tersebut termasuk dividen interim senilai Rp85 per saham yang sudah dibayarkan pada 24 Oktober 2022. Sedangkan Rp319 per saham sisanya akan dibayarkan pada 4 Mei 2023 mendatang. Tim Liputan IDX Channel.